Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Encik Nazil Saifuddin bin Abdul Rahim, Pegawai Eksekutif Seri Semi Abim, Yang Berusaha Puan Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, Yang Berusaha Puan Rugaya binti Sebli, Guru Besar Seri Abim Sungai Ramal, Yang Dikasihi Jurulatih-Jurulatih Pasukan, Guru Kokurikulum, Guru-Guru, Para Kontinjen dan Anak-anak Seri Semi Sungai Ramal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Dari Raub ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua beri perhatian, mohon saya mulakan majlis. Selamat datang ke majlis penyerahan bendera kontinjen MISAK kali ke Seri Semi Abim Sungai Ramal 2020. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama dalam majlis yang diadakan pada pagi ini. Melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Sarung ketupat berisi inti, dibawa budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai, moga majlis bertambah seri. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, anugerah dikecap. Si anak watan mengangkat senjata bidalan suara. Menadah tangan memohon keberkatan, mendapat restu hidup sejahtera. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, majlis diteruskan lagi dengan bacaan doa. Dijemput adik Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Razali untuk ke atas pentas untuk membacakan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء من الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله Engkau jadikanlah pagi ini dengan kerahmatan, tengah hari kami dengan kemaafan, dan petang hari kami dengan keselamatan dan kejayaan. Ya Allah, Engkau pemudahkanlah para atlet-atlet MISAK ini untuk pergi ke Seremban. Ya Allah, Engkau kekalkanlah kejuaraan kami seperti mana kami dapat menjulang piala pada tahun 2019 di Cemoh Perak. Ya Allah, ya Allah, Engkau terapkanlah semangat belajar kami seperti mana Engkau terapkan kesemangat kesukanan kami di dalam kejuaraan MISAK ini. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada adik Muhammad Danish Fitri bin Muhammad Razali. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, tak molek jika ada alu tiada lesungnya, tak berguna jika ada dayung tiada perahunya. Tak berkat ilmu tanpa amalnya, tak lengkaplah majlis jika tidak ada yang berbicara. Majlis diteruskan dengan ucapan oleh GPK Kokurikulum Semi Abim, Encik Husaini binti Saleh. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia Tuan Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Nazil Saifuddin bin Abdul Rahim, Yang Berusaha Puan Guru Besar Puan Rogayah, Yang Berusaha Puan Pengetua Puan Juhaini,
penolong-penolong kanan, pengurusan, ketua bidang, ketua bidang, rakan-rakan cikgu yang saya hormati dan juga atlet-atlet misak yang saya kasihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk pagi ini adalah majlis yang kita adakan khas buat kita sebagai melakar nama di misak yang akan kita hadapi. Jadi, bagi saya sendiri, untuk misak ni, tolong pamerkan apa yang anda telah usahakan. Selama ini kita dah berusaha, di misak nanti bakal kita jelmakan apa yang telah kita usahakan. Betul? Tapi pertandingan tu hanya satu wadah sahaja. Okey? Menang dan kalah adat bertanding. Yang utama ialah buat sehabis baik. Buat sehabis baik. Dan yang terutama daripada segalanya adalah adab dan akhlak yang ingin anda pamerkan nanti untuk sekalian yang akan tonton. Kalau kita menang sekalipun tanpa adab dan akhlak, maka gagallah pendidikan al-hikmah yang telah anda lalui selama ini. Betul? Kita ke sana membawa karakter kita. Kita ke sana membawa nama organisasi kita, Seri Semi Sungai Ramal. Oleh itu, untuk yang abang-abang, tolong perhatikan dan tolong ingatkan adik-adik. Untuk adik-adik, tolong berikan kerjasama dan juga hormat pada abang-abang. Kita di bawah satu organisasi, saling ingat mengingati. Okey. Yang pertama tadi saya bagi tahu, buat sehabis baik. That's the only day for you. Itulah hari awak. Itu game awak. Cikgu hanya bantu dari tepi. Hari itu kami hanya penonton pada hari itu. Segalanya akan awak usahakan dalam gelanggang. Kami mengharapkan dengan sebuah pengharapan dan juga kami mengharapkan pulangnya kamu dengan sebuah kejayaan. Boleh? Seri? Boleh Seri? Boleh Semi? Good. Okey. Ada yang selalu kita dah tekankan di sini, adab dan akhlak untuk Seri. Yang pertama daripada tahun sebelum ni lagi, macam mana kita nak susun kasut kan? Begitu juga Semi. Jadi di sana nanti, perkara yang paling remeh ini menentukan awak punya permulaan sebagai pemimpin. Kalau perkara yang remeh anda tidak tekankan, contohnya susun kasut di depan pintu, di sana nanti kita akan, Seri akan menginap di kelas. Begitu juga Semi lelaki lah. Yang perempuan akan ditempatkan di asrama. Tolong jaga betul adab. Di sana ramai, ramai orang akan lihat bagaimana anda berperilaku. Kalau ada cikgu yang lalu, yang lintas, tolong beri laluan dengan sapaan salam. Boleh? 3S duty tu kan? Ha, jadi kalau ada cikgu yang lalu ketika itu, beri laluan. Assalamualaikum Ustaz. Walaupun kita tak kenal dia. Okey? Sebabnya dekat sana nanti ramai cikgu-cikgu daripada seluruh pelosok negeri kan, negara, akan ada dekat situ. Tengok macam mana kamu punya perangai. Ni daripada mana ni? Sungai Ramal. Satu awak yang buat silap, semua akan kena tempiasnya. Oleh itu berjaga-jaga, jaga adab, ingat mengingati. Bagaimana yang dah besar, abang-abang tolong bawa sekali adik-adik. Begitu adik-adik, tolong hormat dengan abang-abang. Itu saja. Semoga kejayaan milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pengerusi majlis.
Terima kasih diucapkan kepada GPK Koko Semi, Encik Usaini Saleh. Seterusnya, majlis dengan sukacita dan hormatnya menjemput Puan Pengetua Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Rama, untuk menyampaikan sedikit ucapan dan kata semangat buat para kontinjen. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada pengerusi majlis, Cikgu Hawa. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, macam mana ni? Jawab salam pun tak bersemangat ni. Kenalah bersemangat, anak-anak. Okey, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang dihormati Ustaz Nazil Saifuddin selaku ketua pegawai eksekutif, Puan Rogaya Sebli, Guru Besar Seri Abim Sungai Ramal, GPK-GPK, GPK Curriculum, GPK HEM, GPK Koko, guru-guru pembimbing yang sangat proaktif, anak-anak peserta misak yang cikgu raikan, dan anak-anak Seri Abim Sungai Ramal yang berada di dataran. Okay, alhamdulillah, pada hari ini kita akan membuat penyerahan bendera kontinjen. Okay. Jadi cikgu harap anak-anak semua tinggal beberapa hari, mengira hari, berapa hari tinggal? Countdown, ada berapa hari? 3 hari. Okey. Apapun kemahiran telah diberikan, latihan telah dilalui, pelbagai ilmu pemantapan diri telah pun awak lalui, cikgu harap semuanya telah pun berada di dalam dada awak. Okey, insya-Allah, semoga usaha yang awak telah lalui dengan bimbingan guru-guru yang tidak, apa orang kata, tidak kenal erti penat, awak kena sangat menghargai cikgu awak sebagai pembimbing. So cikgu harap awak tidak mengecewakan impian dan harapan guru pembimbing awak, yang besarnya adalah harapan dan impian sekolah untuk awak menjadi apa? Jadi apa? Kalau semi, awak akan semestra juara sekolah rendah. Apa dia awak punya tagline? Bagus. Kuat sikit, Wahba. Apa dia? Yang lain, Seri, tolong sambut. Apa dia? Ya, kita doakan itu menjadi impian dan kenyataan. Okey, anak-anak, saya ucapkan tahniah kepada yang berjaya menjadi wakil misak sekolah. Awak membawa apa? Nama sekolah. Awak membawa nama sekolah Seri Semi Abim Sungai Ramal. Jaga ahlak, jaga tingkah laku. Okey, berada di tempat orang sebagai tetamu. Ingat, okey? So saya harap anak-anak ingat pesanan cikgu. Saya ingin berkongsi sedikit kata-kata daripada Buya Hamka. Sekejap ya. Okey, dalam kita nak bertanding, mestilah ada debaran, betul anak-anak? Lebih-lebih lagi dalam saat beberapa minit untuk bertanding. Banyakkan selawat anak-anak, supaya anda tenang. Tenang dalam acara yang anda hadapi. Okey, semangat yang lemah, buanglah jauh. Semangat yang lemah, buanglah jauh. Jiwa yang kecil, segera dibesarkan. Jiwa yang kecil,
segera besarkan. Yakin percaya, iman pun teguh. Masa hadapan penuh harapan. Itu kata-kata Buya Hamka yang saya nak awak pegang. Dalam pengertiannya. Okey anak-anak. Sekali lagi cikgu ingatkan, semangat yang lemah buanglah. Okey, semangat yang lemah buanglah. Okey, apa lagi? Siapa ingat? Apa lagi? Jiwa yang kecil segera besarkan. Jiwa yang kecil, yakin percaya, iman pun teguh. Masa hadapan penuh harapan. Allahu Akbar. Takbir. 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 Okay, insyaAllah semoga semesra juara dan SJSR hebat mencapai kejayaan. Wallahu'alam. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, majlis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada ucapan dan kata-kata semangat dari Puan Johaini binti Saif. Seterusnya, majlis menjemput Guru Besar Puan Rogayah binti Sebli untuk untuk memberi ucapan dan kata-kata semangat buat kontijen Seri Semi Sungai Ramal. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulakan ucapan, kita slogan dulu, semangat dulu, baru cikgu pesan ya. Semua ikut ya, mendengar-dengar pun ikut. SASJR hebat, Allahu Akbar. Semua sekolah rendah, SASJR hebat, Allahu Akbar. Sekali lagi, SASJR hebat, Allahu Akbar. SASJR hebat, Allahu Akbar. A'udzu billahi samil alimi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang saya hormati Ketua Pegawai Eksekutif Seri Semi Abim Ustaz Nazir Saifuddin Abdul Rahim. Yang saya muliakan Pengetua Semi Abim Puan Johaini Saif, guru-guru penolong kanan, ketua-ketua kontingen, jurulatih, semua acara sukan Mesak ke-21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa juga peserta kita. Kalau jurulatih je kuat, peserta tak kuat, penatlah kita kan? Ya. Yeah. Ada empat perkara yang cikgu ingin pesan yang merupakan etos kesukanan, budaya kesukanan. Iaitu anak-anak, bayangkan anak-anak pada hari ini telah berada di Seremban. Ya, yeah. Bayangkan kita telah berada di Seremban. Susun kasut tadi dah cantik dah. Sir Husaini kata susun kasut itu petunjuk kepada orang yang berdisiplin. Dan berdisiplin itu adalah prasyarat kepada kemenangan kita di Seremban, insyaAllah. Pertama, anak-anak nak menang kan? Nak jadi juara kan? Pertama, mesti pandai kawal diri. Spirit kesukanan, semangat kesukanan kena kawal. Kita memang nak menang, tapi kita keep cool. Ha, orang kampung cikgu kata keep cool, steady je, ya, yeah? Keep cool.
Kedua, keadilan. Ini merupakan etos kesukanan. Kedua, keadilan. Kita mesti tahu peraturan-peraturan setiap acara. Kalau berlaku pelanggaran, kamu ada hak untuk bersuara kepada pengadil yang berada di tepi-tepi gelanggang. Semua ada pengadil, semua ada ketua. Kalau cikgu jadi guru besar pun cikgu ada tugas di padang. Ustaz Nazil pun ada tugas. Cikgu tak pasti, ada unit-unit game tertentu Ustaz Nazil kena jaga. Pengetua Cikgu Johaini kena jaga, kan? Jadi, kedua, keadilan. Ketiga, kesaksamaan. Semua orang ada hak untuk menang. Ada hak untuk berjaya. Tak kira dia daripada sekolah yang ternama, sekolah kategori A ataupun kategori C dan D. Sekolah kecil sahaja. Mungkin sekolah di Perak, Manjung, contoh. Mungkin juga sekolah Sungai Petani, contoh. Cikgu Hadri ada senyum. Ya, jangan pandang rendah kepada peserta-peserta lain sebab kita daripada sekolah hebat, sekolah besar. Itu dipanggil kesaksamaan. Kadang-kadang yang nak main badminton tu badan kecil je kan, tapi pukul shuttlecock, aduh. Kalau cikgu berlatih dengan dia, cikgu pun kena smash. Keempat, yang paling utama dalam kesukanan ialah semangat untuk menang. Will to win. Mak Saleh kata will to win. Cikgu ulang sekali lagi, will to win. Will to win. Semangat untuk menang. Yang ni, anak-anak, kalau kita hampir-hampir tewas. Cikgu nak ajar ni, cikgu dulu ahli sukan juga, tapi tak adalah sampai Olimpik kan. Hampir-hampir nak tewas, will to win mesti ada. Dengan cool, dengan will to win, anak-anak kena fikirkan masa itu mentaliti yang kuat, yang padu, yang mantap hanya untuk menang. Jangan putus asa, kejayaan akan datang kepada kita insya-Allah. Cikgu dah dahagakan kemenangan untuk Sungai Ramal. Sudah lama kita tak menjuarai, terutama sekolah rendah. Sekolah menengah pernah menjadi juara di Ipoh. Sekolah rendah akan jadi juara di Seremban. SASJR hebat. Allahu Akbar. Semangatnya Puan Guru Besar, kita pun kena semangat bersama. Okay, terima kasih Puan Rukaya Sebeli atas ucapan dan kata semangat. Seterusnya, saya menjemput Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim, Ketua Pegawai Eksekutif Seri Semi ABIM, bagi menyampaikan sedikit ucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pusing Majlis yang saya muliakan, Puan Pengetua, Puan Juhaini Saib, Puan Guru Besar, Puan Rugaya binti Sibli, guru-guru pelongkanan, ketua-ketua bidang, peserta-peserta MISAK yang ke-21 dan juga para pelatih dan juga para jurulatih untuk MISAK yang ke-21. Jadi alhamdulillah, kita dah hampir kepada penghujung, iaitu pada hari Jumaat ini kita semua akan berangkat ke Seremban.
Jadi semua sekali saya harap kepada pelajar-pelajar sekalian, di samping segala nasihat-nasihat yang telah pun diberikan oleh seusai ini, guru besar pengetua, tentang akhlak dan juga keinginan kita untuk kita mendapat mencapai kejuaraan di dalam MISAK yang ke-21 yang akan berjalan tak lama lagi. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita lihat pada pencapaian sekolah kita dalam pertandingan MISAK ini, kita tak pernah pun menjadi Johan sebelum ini. Melainkan hanya sekolah menengah kali terakhir pada 2019 kalau tak salah saya. Dan sekolah rendah kita tak pernah lagi mencapai tahap yang paling tinggi untuk mendapat kejuaraan sebagai seorang juara kejohanan dalam pertandingan MISAK ini. Jadi alhamdulillah pihak sekolah telah pun mengambil beberapa langkah-langkah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kalau sebelum ini, kalau kita lihat, kita tak pernah pun menyertai pertandingan MSSD, tak pernah menyertai pertandingan-pertandingan luar. Apabila pertandingan Ihtipar dilaksanakan, masa itulah baru kita sibuk nak cari kita punya wakil-wakil untuk masuk dalam pertandingan Ihtipar. Tetapi sekarang ini kita telah pun melangkah, telah pun melangkah jalan, mengorak langkah, kita telah pun membuka jalan kepada pelajar-pelajar sebagai persediaan untuk kita mendedahkan pelajar-pelajar kepada pertandingan-pertandingan luar seperti MSSD, dan daripada peringkat SSD ada pelajar-pelajar yang sampai kepada peringkat MSN. Dan kita harap dengan pendedahan-pendedahan ini, insya-Allah apabila pelajar-pelajar kita sampai kepada Ihtipar Kebangsaan MISAK yang dianjurkan oleh Yayasan Tamir Pendidikan, kita mendapat keputusan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini. Jadi kita telah lihat pencapaian-pencapaian yang begitu memperangsangkan yang telah pun pelajar-pelajar capai dalam pertandingan MSD, bola jaring, bola tampar dan sebagainya, bola sepak dan sebagainya. Dan saya harap pada pelajar-pelajar sekalian, apa yang dicapai dalam pertandingan-pertandingan MSD yang telah kita sertai sebelum ini, perkara ini juga saya harap pelajar-pelajar juga dapat membawa semangat yang sama untuk pelajar-pelajar mencapai kejuaraan sebagai juara keseluruhan sama di peringkat seri ataupun semi, insya-Allah. Jadi pesan saya pada pelajar-pelajar sekalian, sekali kita melangkah, kita teruskan melangkah. Jangan sekali-sekali kita undur sama sekali. Teruskan perjuangan sampailah kita berjaya, sampai kita bergelar sebagai seorang juara. Dan yang paling penting ialah, jangan kita terlalu memandang tinggi kepada orang lain. Tetapi, dan jangan pula kita terlalu memandang rendah kepada diri sendiri. Teruskan usaha dengan semangat dan juga dengan keyakinan yang tinggi. Dan fikirkanlah hal-hal yang paling hebat. Kamu kena rasa saya paling hebat. Orang lain tak hebat, saya paling hebat. Itu yang kita nak. Kita yang paling hebat, orang lain tak hebat. Kalau kita nak mencapai target yang tinggi, kita rasa kita yang paling hebat. Dan jangan kita berputus asa. Itu yang paling penting. Dan kita kena sentiasa fikirkan hal-hal yang paling hebat, maka kita akan menjadi seorang yang hebat. Dan tetapkan minda dan tetapkan dalam minda awak semua untuk mencapai tahap yang tertinggi, maka kita juga perlu mencapai, maka kita akan mencapai tahap yang tinggi. Jadi kalau kita dah target, dan saya rasa semua sekali jurulatih-jurulatih awak telah pun mencapai, telah pun menetapkan target masing-masing dalam pertandingan bersepak, apa yang awak nak capai. Pertandingan badminton, apa yang awak nak capai? Bola jaring, apa yang nak awak capai? Dan saya harap awak cuba mencapai target yang telah pun ditetapkan. Dan kalau seandainya dapat mencapai target yang lebih pada apa yang telah pun ditetapkan, itu dah lebih baik. Jadi saya harap pada pelajar-pelajar sekalian, jadi kita cuba sedaya upaya yang terbaik
untuk kita mencapai keputusan yang terbaik, yang membanggakan diri kita dan juga membanggakan ibu bapa kita dan membanggakan sekolah kita ini, insyaAllah. Jadi saya rasa itu saja yang saya nak ucapkan pada semua pelajar-pelajar sekalian. Saya dengan penuh harapan supaya kita semua dapat berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan yang membangsangkan dalam pertandingan MISAK yang ke-21 ini, insyaAllah. Saya sudahi dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ketua Eksekutif Ustaz Nazil dengan atas ucapan dan kata-kata semangat kepada semua kontijen Seri Semi Abim Sungai Rahman. Semoga kata-kata yang penuh semangat daripada ketua eksekutif, ketua dan guru besar, semangat-semangat itu dibawa sehingga ke hari pertandingan. Seterusnya, saya menjemput adik Syawal Fitri bagi mengetuai gimmick pelajar. Dipersilakan. Sungai Rahman kita bersaudara. Okey, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, sila berikan semangat. Okey, hari ni saya nak ajar satu chant kita nyanyi ramai-ramai. Rasa semua tahu ke chant ni? Saya nyanyi dulu . Sungai Ramal, kita bersaudara. Sungai Ramal, satukan jiwamu. Selamanya kita Sungai Ramal, selagi kita bernyawa. Sungai Ramal, kau kebanggaanku. Shalalau, 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 shalalau. Okey, boleh? Kita nyanyi ramai-ramai. Okay, ready . Semangat sikit. Alright. Tangan. Ready. 3, 4. Sungai Ramal, kita bersaudara. Nyanyi. Sungai Ramal, satukan jiwamu. Selamanya kita Sungai Ramal, selagi kita bernyawa. Sungai Ramal, kau kebanggaanku. Pengarang. Shalalau, 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 shalalau. Okey, semula. Kali ini semangat punya. Boleh tak? Semangat. Okey, ready. Waktu shalalau pegang kawan lompat. Okay, well guys, semangat. 3, 4. Sungai Ramal, kita bersaudara. Sungai Ramal, nyanyi. Satukan jiwamu. Selamanya kita Sungai Ramal, selagi kita bernyawa. Sungai Ramal, kau kebanggaanku. Sama-sama. Shalalau, 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 shalalau. Ya. Nanti. Terima kasih adik Syahwal dan kawan-kawannya. Alright, sudah tiba masanya. Okey, boleh duduk dulu anak-anak.
Sudah tiba masanya majlis penyerahan bendera kepada ketua-ketua kontingen sekolah. Dijemput Ketua Pegawai Eksekutif Ustaz Nazir Saifuddin bin Abdul Rahim, diiringi Puan Juhaini binti Saif, Pengetua Semi Abim Sungai Ramal, untuk penyerahan bendera kepada ketua kontingen GPK Co-Curriculum Semi Abim Sungai Ramal, Encik Husaini bin Saleh. Dipersilakan. Seterusnya. Seterusnya dijemput Puan Rugayah Sebli bagi penyerahan bendera kepada Ketua Kontingen GPK Co-Curriculum Puan Nur Ain binti Zawai. Dipersilakan. Test. Okay. Hello. Nanti saya ingat semua sorak tau. Okay, hello. Okay, diminta semua jurulatih eh. Beratur, berbaris di belakang. Okay, selepas ambil gambar, saya akan buat dua sorakan eh. SASGR hebat dan semestra juara. Saya minta semua pasukan kontijen yang ada di sini dengan penuh semangat ya. Kita sokonglah, seri sokong semi, semi sokong seri. Kita sama-sama satu pasukan, satu nama. Okey. Bersedia eh? Okey, tunjuk tak jari satu. Kami juara. Okey, Allah yang satu. Ya, ada orang cakap eh? Allah yang satu. Okey, kita akan sorak sama-sama. Okey, kita akan mula dari seri semi sama-sama eh? Okey. Okey, daripada ketua kontijen. Lebih baiklah. Okey, ikut intonasi. S A S G R hebat. Allahu Akbar. Boleh? Okey. Satu, dua, tiga. S A S G R hebat. Allahu Akbar. Good. Okey, ketua kontijen untuk semi. Semestra juara! Allahu Akbar! Okay. Sekali ya saya bawa macam tu. Okay, sekolah rendah sekali ya. Semestra juara! Takbir! Semestra juara. Okey, semestra juara. Takbir. Okey, jurulatih datang depan pula. Banyak sesi eh.
Diminta eh. Okey, semua tepukan kepada jurulatih, jurulatih pasukan Seri Sami Abim. Sila ke depan eh. Ah. Satu. Allah yang satu, kami juara. Allahu Akbar. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih kepada Ketua Eksekutif, Pengetua dan Guru Besar, Jurulatih-jurulatih dan semua kontijen Seri Semi Abim Surah Rahman. Okey, alhamdulillah. Sebelum kita akhiri majlis penyerahan bendera kontijen MISAK ke-21 Seri Semi Abim, marilah kita sama-sama panjatkan doa dan sematkan kata-kata semangat sehingga ke akhir misa 21 yang ke-21. Okey, tepukan yang gemuruh. InsyaAllah kita juara. Okey, kita adalah satu pasukan, kita membawa satu nama. Jadi cikgu harapkan kita sampai ke sana, kita buat sehabis baik. InsyaAllah ya, jika kita berusaha dan buat sehabis baik, kita tetap juara walaupun apa nombor yang kita dapat ya. Okey, sekian. SASGR hebat, semesta juara. Terima kasih kepada Cikgu Amira dan Cikgu Hawa. Kita jumpa di Seremban.